Om cobain dulu yang di sini ya, Om boleh, ya. Boleh, boleh. Ini kita tukeran dulu di sini, kita ke arah belakang. Waduh, mau nyobain ya? Eh, kita ikut di dalam. Kan dikasih tahu. Kita jalur yang ini aja, Om. Ini kan tadi udah lewatin kan pas datang. Oh, ini yang dulu. Sebelah kiri. Ininya ngepasin dulu. Oke. Gini ya. Ini udah benar, udah pas. Iya. Udah benar. Udah. Ya? Udah benar. Nah, tuh. Sini udah cukup. Heeh. Ya? Udah di 4 lo ya. Iya, 4 lo. Ya, by standarnya tangannya situ. Ikutin yang jalurnya aja, Om. Ya. Ini kondisinya udah pasti miring kan jalurnya. Pilihannya udah pasti miring kanan, enggak apa. Megang udah benar. Oh, ini sih masih aman lah. Masih aman. Masih bisa lah. Ini udah ada jalurnya, tinggal ikutin aja. Sebenarnya kalau aman bahan lebih buat belajar maintain gas sama remnya aja, supaya enak gitu jatuhnya mobilnya. Timingnya gas, timingnya kaki ya. Nah, ini kita turunan yang ini nih. Aduh. Jadi kayak saya bilang kan, kalau udah deket tuh malah nggak kelihatan ketutup kap mesin kan. Jadi emang buat analisa tracknya justru agak lebih jauhan di posisi ini supaya masih kelihatan nih jalurnya. Ini sama kayak yang tadi saya bilang, yang penting mobil tuh level, jangan miring kanan, jangan miring kiri. Oh, ini yang turunan ya? Iya. Jadi tadi ya, posisi ban kirinya udah di tebing-tebing, udah mulai dekat ke rumputnya supaya tetap bodinya rata. Nah, ini udah benar. Heeh, udah benar. Terus biarin setirnya tipis ke kanan aja, yang terlalu patah banget. Oke, standby di rem aja. Dan begitu turun nih ke kanan, kanan. Ya, ke kanan, kanan dikit ya. Karena dia emang agak ke kanan gitu. Oke, mau pokoknya kalau ada ikut, misalnya di arah ke kanan, ikutin aja ya. Ikut arah kanan. Oh, oke. Okay. Kita mau arahin lurus ke sana, nggak usah ke sana juga nggak apa-apa, Om. Bisa ya? Lurus gini? Jadi benar-benar tarik garis lurus aja ke sana. Oke. Okay. Yang penting itu dia apa, di tap dulu bannya ke lubangnya, baru di gas. Tahan dan nempel di itu. Oh. Nah, baru di gas. Gitu. Aduh, jedur. Nggak apa-apa, kena ban serepnya. Yang bikin misalnya kayak kaki-kaki gitu juga cepet rusak, kita ngegasnya sebelum masuk ke lubangnya. Oh, jadi gitu, ceduk. Jadi gitu, jadi kayak tadi saya bilang, bannya udah nyampe sini. Biarin dulu di got, pas nanjak baru di gas. Rem lagi, ban masuk ke sini, baru di gas, keluar. Dia kayak gitu, basic idenya kayak gitu. Jadi mau tetap kayak gitu, apa yang tadi, kecuali yang benar-benar tipis banget sih nggak apa-apa, Om. Ya, tipis ya. Kayak misalnya kalau gini-gini kan tipis nih, Om. Ya, itu mah singkat aja. Ini gas aja gitu. Ya. Cuma kalau yang udah gini-gini ya, ya langsung di aja. Ini kita coba lagi yang bagian ini, Om. Mau lagi agak miring itu, kita tuh tendensinya tuh kayak pengen ngebelokin stirnya gitu, ngelawan stirnya biar nggak makin kesana. Kayak kesana gitu. Nah, itu bikin justru mobilnya rada nahan karena dia kayak ngelawan kodrat jalurnya gitu. Jadi biarin aja sebenarnya. Jadi biarin lurus. Jadi biarin ikut. Biarin lurus. Kamu betul. Aman, Om. Stirnya. Jadi ngelawan justru. Jadi kalau rel itu kan kayak ban kita ada di got.
kita kayak bannya mau ngelawan keluar dari situ kalau dibelokin patah, jadi dibiarin lurus aja om. Oke. Ini juga sikap nih. Iya, katanya. Modelnya sama, gotnya di tengah nih. Oh, jadi okay, kita maintain center. Oke. Okay. Kiri lagi, kiri lagi, biar lurus ya. Baru setir lurusin. Nah. Kalau overrun masih ketemu tuh jalur ya, jalur ya, gitu. Ha. Cuma kalau yang gitu-gitu sih. Nah, masalahnya ya, masih. Ngelayang ya? Biar ditarik aja. Ini juga masih ada om, walaupun nggak ada winch nih. Jadi recovery apa ini namanya kit, om? Oh ini recovery kit. Iya, recovery kit. Jadi walaupun nggak ada winch, emang bike-nya tetap kita punya. Okay. Dia ada strap. Terus juga ini yang namanya shackle. Oh ini shackle. Jadi ini fungsinya shackle itu dia untuk nyambungin dari strap ke mobil gitu. Dia dibuka. Nah ini buat ngegabungin antara tow-nya yang di mobil tuh tempat cantolan sama si strapnya dikawininnya pakai ini. Oke. Okay. Gabunginnya kayak gitu. Iya kayak gitu. Yang ngebedainnya juga kalau strap buat offroad gini dia bisa dibetot kan. Oh. Iya. Jadi dia sebenarnya elastis gitu. Apa bahannya dari apa? Dia bahannya sebenarnya sintetik, khususnya plasma kalau orang bilang. Kalau misalnya strap ini jadi dia lebih safe ke mobil kalau misalnya digentak gitu dia nggak ngerusak si cantolan. Oh, oke. Okay. Padahal kelihatannya gampang ya ini ya. Belum tentu bisa lolos sih. Enggak, ini dalam. Emang kalau ini karena kebetulan saya tahu aja kan ini dalam.